Si Satria angkat bola ke kotak penalti, jebret! Masuk kita lihat pemirsa, sebuah gol dari kepala pemain belakang yang dari tadi memang mengawal seorang Beto Gonçalves. Dan kita lihat aksinya, ini Gusti yang memberikan umpan tarik, tor! Ini dia heading yang sangat baik dilakukan oleh Tanidis karena ia bisa mencuri posisi untuk berada di depan para pemain dari Sriwijaya FC untuk melakukan sundulan sehingga ia tidak bisa diganggu ketika melakukan heading. Ini yang membuat Tanidis, salah satu pemain baru juga di PSMS Medan, bisa mencetak gol pembuka.